Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Azliana. Eja A-Z-L-I-A-N-A. Azliana. Murid-murid sihat? Cikgu harap semua murid sihat. Untuk pengetahuan murid-murid, pelajaran pada hari ini adalah khas untuk murid-murid bermasalah pendengaran. Tapi, murid-murid lain pun boleh ikut belajar bersama-sama. Pelajaran pada hari ini akan banyak merujuk kepada buku kod tangan Bahasa Malaysia yang digunakan oleh semua murid bermasalah pendengaran di sekolah pendidikan khas. Selain daripada itu, pelajaran pada hari ini juga banyak menggunakan bahan pembelajaran daripada buku teks Bahasa Melayu Bermasalah Pendengaran. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 1. Tajuk pelajaran kita adalah keluarga. Cikgu isyarat semula, keluarga. Keluarga Adam. A-M. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 1. Tajuk pelajaran kita adalah apa? Keluarga. Kita akan berkenalan dengan keluarga. Keluarga Adam. A-D-A-M. Kita akan lihat bermacam-macam aktiviti yang dijalankan oleh Adam dan keluarganya. Baiklah murid-murid, pada akhir pembelajaran, saya mengharapkan murid-murid dapat mencapai objektif ini. Yang pertama, diharap murid-murid dapat membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Yang kedua, murid-murid dapat memahami penggunaan kata nama am mengikut konteks. Sebelum kita mulakan pembelajaran, murid-murid boleh sediakan buku nota dan pensel. Kita akan sama-sama belajar. Kemudian, mencatatkan perkataan baru dalam buku nota. Boleh ya? Selain itu, murid-murid juga akan dapat belajar isyarat perkataan dalam keluarga dan benda-benda di sekeliling kita. Baiklah murid-murid, apa yang murid-murid nampak dalam gambar? Ya, betul. Ini gambar sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Di mana suasana gambar ini? Di mana kamu nampak? Kamu tengok. Ya, betul. Gambar ini berada di ruang tamu. Keluarga ini sedang
berehat di ruang tamu. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka buat? Cuba murid-murid tengok. Ya, mereka sedang berbual-bual dengan ahli keluarga. Boleh tak murid-murid namakan ahli keluarga dalam gambar ini? Bagus. Murid-murid, bagus murid-murid. Ada yang pandai menamakan keluarga dalam gambar. Baiklah, mari kita isyaratkan ahli keluarga dalam gambar ini. Bapa, emak, kakak, abang, adik perempuan, adik lelaki dan Adam. Kita akan isyaratkan nama ADAM dengan huruf A. A letak di sebelah dahi kanan huruf A. Jadi kita boleh gunakan Adam. Ulang semula. Murid-murid, bapa, emak, kakak, abang, adik perempuan, adik lelaki dan ADAM, Adam. Baiklah murid-murid, mari kita eja sebut dan isyaratkan perkataan ahli keluarga bersama-sama ya. Bapa, B A P A, bapa. Semula, B A P A, bapa. Emak, E M A K, emak. E M A K, emak. Abang, A B A N G, abang. A B A N G, abang. Kakak, K A K A K, kakak. Kakak, K A K A K, kakak. Adik, A D I K, adik. Adik lelaki, A D I K L E L A K I, adik lelaki. Adik perempuan, A D I K, adik perempuan. P E R E M, P U A N, adik perempuan. Dan A D A M, Adam. A D A M, Adam. Kita isyaratkan semula bersama-sama ya. Bapa, emak, abang, kakak, adik, adik perempuan, adik lelaki dan Adam. Mari kita lihat betul-betul perkataan dan isyaratkan semula dengan betul. Ini adalah gambar emak bersama-sama dengan abang, adik lelaki dan adik perempuan. Apa yang mereka sedang buat? Cuba murid tengok. Apa yang mereka sedang buat?
Ya, betul. Mereka sedang duduk di atas sofa. Adik perempuan pula sedang bergurau dengan adik lelaki. Ini pula adalah gambar bapa bersama-sama dengan Adam. Apa pula yang mereka sedang buat? Ya, mereka sedang berbual bersama-sama. Ulang semula. Bapa, kakak dan Adam. Baiklah murid-murid. Sekarang kita tengok gambar seterusnya. Ini juga gambar sebuah keluarga. Keluarga yang sedang sarapan pagi. Pada gambar ada kita dapat lihat adanya ahli keluarga, iaitu ibu, bapa, abang, adik dan kakak. Mereka sedang makan bersama-sama di meja makan. Di atas meja ada apa? Roti, susu dan air minuman. Selain makan dan minum, mari kita lihat apa yang mereka lakukan lagi. Apa yang kamu lihat dalam gambar? Mari kita lihat perlahan-lahan. Kita lihat gambar siapa? Ibu. Apa yang ibu sedang buat? Apa yang ibu sedang buat? Ya, betul. Ibu bancuh susu. Ibu bancuh susu. Ha, untuk siapa? Bancuh susu untuk adik. Pandai. Seterusnya, kita lihat gambar yang nombor dua. Kita lihat apa yang abang buat. Apa yang ada di tangan abang? Cuba murid-murid tengok. Ya, pandai. Betul. Di tangan abang ada sudu dan garfu. Sudu dan garfu digunakan untuk apa? Ha, betul. Untuk makanlah. Jadi, abang guna sudu dan garfu. Apa pula yang sedang dilakukan oleh kakak? Kakak macam mahu makan. Dia mahu makan apa? Dia mahu makan roti. Murid-murid suka makan roti? Sedapnya makan roti dengan keju. Kita lihat pula gambar seterusnya. Gambar ini menunjukkan sebuah keluarga sedang berkelah. Cuba murid-murid senaraikan siapa yang kamu lihat dalam gambar. Cuba tengok betul-betul. Ya, betul. Ada bapa, emak dan adik beradik yang lain. Ada juga bermacam-macam aktiviti yang mereka lakukan. Mari kita lihat satu-satu. Selain daripada bermacam-macam aktiviti yang mereka lakukan, mari kita lihat satu persatu perkataan yang boleh kita pelajari bersama-sama. Okay.
Nombor satu, apa perkataan yang kamu nampak? Betul. Nombor satu, kayu. Kayu. Nombor dua, keju. Nombor tiga, bola. Nombor empat, raga. Nombor lima, tali. Nombor enam, apa? Kuli. Nombor tujuh, topi. Nombor lapan, batu. Itu gambar yang ada yang kamu boleh tengok. Perkataan ini akan membantu kita untuk membuat ayat nanti. Jadi, boleh kita ulang semula perkataan itu, murid-murid? Okay, nombor satu, kayu. Ikut cikgu ya, ikut saya ya. Nombor satu, kayu. Nombor dua, keju. Nombor tiga, bola. Nombor empat, raga. Nombor lima, tali. Nombor enam, guli. Nombor tujuh, topi. Dan nombor lapan, batu. Bagus murid-murid. Kita lihat gambar yang saya sediakan ini ya. Gambar pertama. Kakak dan adik main bola. Siapa suka main bola? Cuba angkat tangan. Wah, ramainya yang suka main bola. Boleh kita main bola bersama adik, abang atau kakak di rumah. Betul tak? Gambar yang kedua pula, murid-murid cuba tengok siapa dalam gambar. Cuba tengok. Ya, betul. Ada kakak. Kakak buat apa? Kakak sapu keju atas roti. Sedapnya roti tu. Kakak sapu keju atas roti. Gambar ketiga, murid-murid cuba tengok siapa dalam gambar. Siapa? Ya, betul. Emak. Emak buat apa? Emak simpan barang. Simpan barang dalam apa? Ya, dalam raga. Jadi, emak simpan barang dalam raga. Gambar keempat. Abang. Abang dan Adam. A, D, A, M. Tadi kita dah eja sama-sama kan? Adam. Abang dan Adam buat apa? Abang dan Adam main guli. Seronoknya. Abang dan Adam main guli. Baiklah murid-murid. Kita dah tengok macam-macam gambar aktiviti yang dibuat oleh keluarga. Ada keluarga yang berkelah, sarapan pagi, rehat bersama-sama dan macam-macam lagi aktiviti bersama-sama. Jadi, lepas ini, kita akan buat latihan pengukuhan kepada murid-murid. Baiklah, sekarang kita akan buat aktiviti pengukuhan. Mari kita lihat aktiviti keluarga ini.
keluarga ini melakukan aktiviti mengemas rumah. Buat apa? Mengemas rumah. Mari kita tengok satu persatu aktiviti yang dijalankan di dalam rumah. Tapi sebelum tu, kita cuba lihat perkataan berisyarat yang terdapat dalam gambar. Perkataan ini boleh membantu murid-murid untuk membina ayat. Perkataan yang ada dalam gambar apa? Baju, buku, sofa, meja dan bola. Kita akan membaca ayat berdasarkan gambar yang saya bulatkan. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Sebelum kita tengok kod yang saya sediakan. Kod tangan ini untuk membantu murid-murid membina ayat. Kod tangannya adalah emak dan sofa. Kita tengok siapa ada dalam gambar. Ya, betul. Ada emak. Jadi, ayatnya, emak bersihkan sofa. Emak bersihkan sofa. Gambar seterusnya menunjukkan kod emak dan baju. Emak buat apa? Emak pakai baju kurung. Ulang semula. Emak pakai baju kurung. Gambar seterusnya menunjukkan kod kakak dan meja. Kakak dan meja. Kakak buat apa? Betul. Kakak lap meja. Ulang. Kakak lap meja. Gambar seterusnya. Ada buku dan meja. Apa? Buku dan meja. Jadi, buku atas meja. Ulang. Buku atas meja. Ini pula gambar bola dan meja. Bola dan meja. Gambar menunjukkan atau ayatnya bola bawah meja. Ulang. Bola bawah meja. Baiklah, sekarang kita baca semua ayat yang telah kita bina. Pertama, emak bersihkan sofa. Kedua, emak pakai baju kurung. Ketiga, kakak lap meja. Nombor empat, buku atas meja. Nombor lima, bola bawah meja.
Baiklah, diharap semua murid boleh faham dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita baca petikan ini bersama-sama. Ikut ya. Ini keluarga Adam. Selain daripada emak dan bapa, Adam ada 5 orang adik beradik. Adam ada seorang abang dan seorang kakak. Dia juga ada seorang adik perempuan dan seorang adik lelaki. Keluarga Adam, keluarga yang bahagia. Baiklah, diharap semua murid boleh faham dengan apa yang dipelajari pada hari ini. Apa yang dapat murid-murid belajar pada hari ini? Selain perkataan dan lain-lain. Pertama, murid mestilah menyayangi keluarga kita. Nombor 2, selalu membantu keluarga di rumah. Nombor 3, selalu bercerita dan berbual-bual dengan ibu, bapa dan adik beradik. Nombor 4, selalu buat aktiviti yang baik dengan ibu, bapa dan adik beradik. Baiklah murid-murid, sudah banyak yang kita belajar pada hari ini. Kita pun sudah sampai di akhir pembelajaran. Diharap murid-murid gembira dengan pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya dan semoga berjumpa lagi.